Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Hani Mualina. Kegiatan PPL minggu kelima ini, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai kegiatan PPL saya selama di SMPN 4 Wanasari, Kabupaten Brebes. Kegiatan PPL kolaborasi minggu kedua ini, saya mendapatkan tugas yaitu membantu wakil kesiswaan dalam mendata siswa kelas 7 untuk pemotretan kartu OSIS dan buku rapor. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu mulai dari hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan jadwal kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D. Selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan jadwal kelas 7E, kelas 7F, kelas 7G, dan kelas 7H. Sebelum kegiatan pemotretan ini dimulai, siswa kelas 7 mendapatkan arahan dari wakil kesiswaan untuk pengisian formulir yang telah dibagikan setiap siswa. Dan formulir tersebut akan dikumpulkan kembali kepada saya sesuai dengan kelasnya masing-masing untuk dicek kembali kevalidan dari data yang telah terisi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian data saat kartu OSIS telah dicetak.
selanjutnya adalah kegiatan penyetempelan buku. Kegiatan ini juga saya lakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021. Thank you.